panas banget nih. Iya. Enaknya minum apa ya? Gimana kalau kita bikin boba? Yaudah yuk. Yuk. Kita bikin. Yuk. Jadi ini berapa sendok makan tepung sendok sagu? Sendok ketek. Tepung sagunya ini 9 sendok makan. Oh, 9 sendok makan. Yaudah yuk kita masukin. Jadi 9 sendok makan masukin. Terus kita masukin satu saset rasa coklat. Nutrijel rasa coklat. Oke, terus. Terus habis itu diapain lagi? Dimasukin air panas. Bukannya diaduk dulu ya? Oh iya, ambil dong mengocoknya. Panjang aja ya biar nanti dipotong-potong gitu. Oke, okay, tiwe. Sini dulu, guys. Oke, jadi teman-teman setelah dibelet-beletin kayak gini, terus kita rebus ya. Dimasukin ke air yang udah mendidih. Nyemplunginnya jangan langsung semua gitu, nanti takutnya dia kayak nempel menggumpal gitu. Ini nanti kita tunggu sampai dia mengembang gitu. Mengembang dan naik ke atas. Nanti kalau misalnya udah jadi atau udah mengembang gitu, bakalan kita lanjut videonya ya teman-teman. Dah. Bikinnya bulet-buletinnya tuh kecil-kecil aja, soalnya nanti jadinya bakalan kayak nanti bakalan kayak gini. Kalau misalnya gede-gede tuh, yang di pinggir sini ada intinya nih. Pokoknya ada di teman-teman, tunggu aja nanti hasilnya kayak gimana. Oh ya, buat susunya kalian bisa pakai susu frozen flake atau susu fresh milk. Kalau aku karena di sini tuh jauh dari supermarket gitu, jadi pakainya susu frozen flake yang banyak di warung-warung. Oke teman-teman, dan ini tuh hasil bobanya. Ini hasil bubble-nya atau bobanya. Nanti tinggal kita masak pakai gula merah. Kita tinggal masak pakai gula merah. Terus habis itu siap disajikan. Dimasak, dipakein susu dulu baru siap disajikan. Teman-teman, ini lagi
merebus gula merahnya, tahu gula arennya. Terus habis itu jangan lupa juga sambil dimasukin bobanya, nanti kalau misalnya gula arennya udah enggak ada yang menggumpal-gumpal lagi ya. Oke teman-teman, diaduk dan jangan juga sampai gosong kayak gini. Ini tuh gosong tuh, pinggir-pinggirannya tuh jadi gosong. Nih bobanya udah jadi. Enak teman-teman. Kita cobain bobanya. Oke, kita cobain bobanya dulu ya. Nih, bobanya aku cobain. Enak banget teman-teman. Pokoknya wajib banget dicoba. Mantap banget. Dari 1 sampai 10 berapa nilainya? Bukan, ya Allah. Dari 1 sampai 10 berapa nilainya? 9,5. 9,5%. Rasanya gimana? Enak banget. Nilainya dari 1 sampai 10. 9,5. 9,5 ya, Mas. Tinggal dikit. Untuk anak wajib banget dicoba. Karena bobanya, tapi kalau misalnya bobanya kita bikinnya rada kecilan dikit, pasti dia bakal perfect banget. Kalau fisik kayak gini, aku 10. Tinggal sedotan. Kalian bisa kasih yang kayak karamel, rasa-rasa karamel atau yang lainnya gitu. Atau rasa taiti. Maaf. Rasanya enak. Manis, kenyal-kenyal juga. Oke teman-teman, sampai sini aja. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ini juga bisa pakai es batu. Kita udah pakai air dingin. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga. Ting. Bye, sampai jumpa in the next video. Bye-bye.